yakni rahmat Allah mengatasi kemurkaannya, rahmat Allah mengatasi kemarahannya. Ya. Kita tengok kalau mak dia marah ke anak dia, tapi dia sayang tak lagi anak dia. Dia marah, dia murka anak dia. Anak dia derhaka. Anak dia engkar. Anak dia degil. Anak dia nakal. Anak dia tak dengar kata. Tapi sayang tak? Rasulullah bagi tahu Allah lebih sayang kepada hambanya 70 kali lebih hebat daripada seorang ibu kepada anaknya. Itu rahmat. Jadi kita macam mana pun marah ke anak kita, sayang kita lebih pada dia. Kita tengok ibu-ibu yang mana anak mereka dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kita ada siapa pun yang nak menziarahi, ibu tetap ziarah anak dia. Sebab apa? Sebab dia kata apa-apa pun, dia dunia akhirat anak aku. Macam mana pun dia, dia tetap anak aku. Macam mana pun pandangan manusia terhadap dia, akulah yang mengandungkan dia, aku melahirkan dia, aku membesarkan dia. Apa sahaja situasi yang dia hadapi, aku mak dia, dia anak aku. Kalau orang semua tak nak terima dia, aku tetap terima dia. Dia anak kandung aku. Aku mak kandung dia. Biar satu dunia ni tolak dan reject dia, tapi aku takkan reject dia. Rahmat seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Sedang duduk ketika itu, mereka baru pulang daripada peperangan dan mereka berjaya dalam peperangan tersebut dan membawa tawanan-tawanan perang. Dan ketika tiba di kota Madinah, keadaan menjadi sibuk kerana apa? Kerana tawanan-tawanan perang ini, ada yang ibu mencari anak, anak mencari ibu. Ya. Jadi dalam satu suasana yang ketika itu berlaku betul-betul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya, apabila seorang anak yang daripada tadi menangis ke sana ke sini mencari ibunya, kerana ialah keadaan selepas perang, kadang ibu tah ke mana, anak tah ke mana. Dia apabila masing-masing sudah dibawa ke kota Madinah sebagai tawanan, jadi yang mak mula mencari ibu, ibu mencari anak. Dan akhirnya yang ibu tadi pun berlegar ke sana ke sini dan anaknya juga bermundar-mandir mencari ibunya, akhirnya mereka terjumpa. Mereka menangis, berpelukan antara satu sama lain. Ya, kerana selama beberapa hari atau beberapa minggu peperangan boleh jadi mereka terpisah. Ya. Dan mereka berpelukan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu para sahabat menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menangis melihat keadaan bagaimana kasih sayang seorang ibu dengan anak begitu kuat pautannya. Ya. Jadi suatu suasana jejak kasih di situ. Suasana jejak kasih berlaku. Jadi hati para sahabat, hati Rasulullah lembut. Ya, walaupun ini tawanan, tapi mereka adalah manusia yang mempunyai perasaan, yang mempunyai emosi, yang semua perlukan kasih sayang. Manusia dilahirkan di atas dunia ini perlukan kasih sayang. Kita dilahirkan untuk mencintai dan dicintai. Maka melihatkan suasana yang sedemikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, lihatlah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Adakah kamu mengira bahawa ibu yang seperti ini sanggup untuk mencampakkan anaknya ke dalam api? Adakah seorang ibu dia sanggup untuk tiba-tiba nak campakkan anaknya ke dalam api kerana kesalahan dan kesilapan anaknya?